أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Uang merupakan salah satu kebutuhan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Tanpa adanya uang, tentu seseorang akan merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang merupakan salah satu bentuk rezeki dari Allah yang harus kita perjuangkan dalam memperolehnya. Bisa dilakukan dengan ikhtiar yang baik, seperti dengan bekerja atau berdagang, yang juga dengan cara-cara yang baik dan halal. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mencari uang yang halal karena bermanfaat positifnya akan dapat dirasakan oleh kita dan seluruh keluarga pula, dan disertai juga dengan berdoa sebagai ujung tombak dari usahanya. Berikut ini ada sebuah amalan yang bisa membuat hidup kita akan diliputi oleh kekayaan yang halal dan berkah. Lalu amalan apakah itu? Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk membangun channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like video ini, agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Baiklah para sahabat yang dirahmati Allah, ijazah ini datang dari Kiai Haji Husain Ilyas Mojokerto. Suatu ketika saat pengajian kitab tafsir Al-Quran Al-Ibris, mendapatkan pertanyaan dari salah satu jemaah, "Romo Yai yang saya hormati, saya ingin menjadi orang kaya raya dan hutang-hutang saya cepat lunas," kata salah satu jemaah. Mendengar keinginan tersebut, Kiai Husain Ilyas memberikan jawaban yang penjelasan dengan mudah. "Jemaah yang saya hormati, orang fakir miskin akan menjadi kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa agar di akhirat bisa dikumpulkan bersama orang fakir dan miskin." Tetapi kalau memang kita ingin kehidupan kita berkecukupan dan kaya raya, maka bacalah surat Al-Nasrah sebanyak 9 kali setiap selesai sholat fardhu. Dengan adanya kisah ini, beliau Kiai Husain Ilyas dengan cara tegas menyarankan untuk mengamalkan dan membaca surat Al-Insyirah sebanyak 9 kali di setiap selesai sholat fardhu. "Maka amalkanlah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, hanya dengan niatan taqarruban ilallah dan niatan tabarrukan, mengikuti jejaknya para alim ulama, maka insya Allah hajat kita atau keinginan kita akan cepat dalam waktu yang dekat, dan hutang-hutang kita akan mudah untuk dilunasi. Rezeki kita akan semakin diperbanyak, uang kita akan datang bertubi-tubi dan tidak akan habis-habisnya." Dan sebelum mengamalkannya, amalan ini hendaknya kita membaca surat Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nomor dua menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada Kiai Husain Ilyas. Wallahu alam bissawab. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.